Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Bola sepak kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun. Skuad Harimau Muda bakal turun menentang Thailand pada aksi terakhir kumpulan H di Stadium John Buri malam ini. Malaysia perlu mempertaruh skuad dan taktikal terbaik dalam usaha menjinakkan tuan rumah dan muncul juara kumpulan. Kemenangan akan memastikan mereka layak secara automatik ke pusingan akhir yang akan berlangsung di Qatar tahun depan. Kedua-dua pasukan kini terikat 6 mata, namun Thailand berada di kedudukan teratas dengan kelebihan jaringan. Biarpun anak buah ELA Barisan masih boleh mengharapkan slot selaku 4 naib juara terbaik untuk layak jika tewas malam ini, namun ia adalah risiko yang perlu dielakkan. Ketika ini, skuad negara berada di kedudukan kelima dalam senarai pasukan kedua terbaik. Hanya 16 pasukan terdiri daripada 11 juara kumpulan dan 4 naib juara terbaik selain tuan rumah Qatar akan layak beraksi di Piala Asia bawah 23 tahun depan. Dalam 5 pertemuan terakhir, Malaysia menang sekali ke atas Thailand, seri 2 kali dan kalah 2 kali. Perlumba Negara Kasma Daniel Kasma Yudin mengintai slot wildcard pada kejuaraan motosikal dunia MotoGP di Lita Antarabangsa Sepang SIC November ini. Dia yang mencipta sensasi dengan meraih kemenangan hat-trick pada kejuaraan Superbike Malaysia MSBK, bagaimanapun belum menerima sebarang tawaran untuk beraksi dalam saingan Moto2. Buat masa sekarang ini saya tak ada dengan apa-apa hint lagi. Itu adalah perbincangan antara manufacturer lah, Yamaha dan juga Petronas. Apa yang saya tahu memang yang Petronas akan cari daripada manufacturer-manufacturer Yamaha dan Honda. So bagi saya, kalau saya dapat peluang tu memang saya amat gembira dan saya akan usahakan dengan baik lah. Dan saya mengharapkan juga, tapi kalau dari segi saya, insyaAllah tak kebenar. Pelumba berusia 23 tahun itu yang diberikan slot wildcard pada perlumbaan edisi lalu menamatkan saingan di tempat ke-19. SIC dijangka mengadakan sidang media bagi mengumumkan perkembangan terbaru berkaitan perlumbaan itu esok. Sementara itu, seorang lagi pelumba berpengalaman negara, Khairul Ilham Pawi yang terkenal dengan gelaran Super Cape, turut menyimpan hasrat meraih slot wildcard dalam saingan Moto2. Saya rasa semua rider nak untuk wildcard. Tapi bukan satu yang mudah lah, sebab kita berlumba dengan jentera yang berbeza. Dengan competitive bike, dengan road bike, yang motor ada atas jalan macam super bike. Jadi agak susah sedikit lah untuk adapt dalam satu perlumbaan. Jadi kalau bagi saya pun, kalau ada peluang, of course saya nak ambil peluang tu lah. Pada edisi lalu, tiga pelumba negara, Kasma Daniel, Super Cape dan Azroi Hakim Anwar mendapat peluang khas untuk beraksi di saingan jentera dua roda berprestij itu. Perlumbaan berprestij Letur Dalangkawi LTDL 2023 menerima tajaan RM808,000 daripada Kerajaan Negeri Terengganu sekaligus menjadi salah satu penaja utama perlumbaan edisi ke-27. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Dr. K. Nagulendran memaklumkan penajaan berkenaan merangkumi pelbagai bentuk termasuk logistik bagi memastikan kelancaran perlumbaan. Negeri Terengganu selaku Land of the Cyclist telah mengharumkan nama negara di LTDL terdahulu menerusi beberapa pelumba yang saya telah sebutkan dalam ucapan saya, itu seperti saudara Anwan Manan, adik Husaini Othman, Muhammad Zamri Saleh, Muhammad Harif Saleh, Nur Aiman, Muhammad Zarif. Ya. Semua ini adalah pelumba-pelumba daripada Terengganu. Terengganu bakal menjadi tuan rumah kepada perlumbaan peringkat 1 dan 2 di Kerteh dan Kuala Terengganu. LTDL 2023 akan berlangsung dari 23 hingga 30 September membabitkan 8 peringkat dengan jarak keseluruhan 1,227 km. Krisis keyakinan. Demikian pandangan peribadi pemerhati sukan tempatan Datuk Dr. Pekan Ramli susulan pengumuman sasaran 27 pengat keseluruhan tanpa menamakan sasaran emas oleh kontinjen negara di Sukan Asia Hongzhou 2022. Jelas beliau, sasaran selamat yang diumumkan itu memberikan gambaran kontinjen negara sedang buntu dan tidak berani meletakkan harapan kepada atlet untuk menyumbang pengat emas.
Yakin bahawa sebenarnya kontijen kita berdepan dengan krisis keyakinan, bukan saja untuk pada waktu ini, tetapi sukan negara kita sekarang ini sedang berdepan dengan pelbagai krisis keyakinan di mana kita gagal menyelah dalam pelbagai sukan-sukan utama yang kita harapkan yang dapat biasanya menyumbang pingat emas kepada kita. Sekian Stadium RTMH Klik dan Berita Perdana. Saya Otto Othman, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.